kami mengharapkan Pak Mahfud berada dalam posisi strategis di dalam proses pemenangan Pak Jokowi, apakah berada di dalam atau di luar tim nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi di mana Pak Mahfud nyaman? Kira-kira ada indikasi beliau menerima tawaran itu? Oh, karena baru lewat telepon belum bisa saya sampaikan terlalu jauh ya.